Halo Bu Ajeng. Ya, Bu, ya. Mau dites suara? Oke, Monggo. sudah dengar ya, Bu ya? Oke, jelas. Oke. Makasih. Oke, Bu. Pak Febri. Yes, Bu Faya. Oke. I am here. Suaranya jelas. Terima kasih.
Monggo Bu Ajeng. Saya sudah siap Bu Ajeng, mangga. Baik, acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung di acara seminar online series 8 sesi 2 dengan tema Integrated Reporting, An Uneasy Marriage and Complex Corporate Report. Sebelum saya membacakan susunan kegiatan, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Ratri Wahyuningtyas, STMM. Selamat datang dan selamat bergabung, Ibu Ratri. Ya, Bu Ajeng, mangga. Untuk yang kedua, pembicara kami, Bapak Febrial Pratama, MA, MBA, CMA, CSRS. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Selamat siang, Ajeng. Halo. Dan selamat bergabung kepada seluruh peserta seminar online Integrated Reporting, An Uneasy Marriage and Complex Corporate Report. Baik, saya akan membacakan kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Untuk kedua, menyanyikan lagu Indonesia dan Mars Telkom University. Membacakan CV pembicara. Kemudian dilanjut pemaparan materi. Yang ketiga ada sesi tanya-jawab. Terakhir ada foto bersama dan penutup. Mari kita buka acara hari ini dengan bismillah. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian.
Baik, sebelum menginjak acara yang paling utama, mari kita bacakan dulu untuk peraturan para peserta dimohon unmute dan boleh menyalakan on cam-nya. Para peserta untuk mengisi feedback berupa link nanti akan diberikan di akhir acara. Kemudian untuk sesi tanya jawab, para peserta akan bertanya langsung kepada pemateri, dan untuk di kolom chatnya bisa berupa menyebutkan nama dan identitasnya. Oke. Kita mulai acara hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai CV Bapak Dr. Febrial Pratama. Beliau beralamat di Bandung. Untuk area of interest-nya social and environmental issue, sustainability accounting, green accounting, dan integrated reporting. Educational background beliau, doctoral degree Technical University of Berlin, Jerman, University of Graz, Austria, dan New York University, USA. Untuk master degree, beliau berpendidikan di University of Leiden. Kemudian untuk bachelor degree, beliau menempuh pendidikan di University of Pajajaran Bandung, Indonesia. Pada saat ini, beliau juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada jurusan akuntansi. Baik, untuk selanjutnya, mari kita sambut beliau Bapak Dr. Febrial Pratama untuk memberikan beberapa materi tentang seminar hari ini, Integrated Reporting and an Easy Merit and Complex Corporate Report. Kepada Bapak Febrial Pratama, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Sebelumnya saya mau memastikan dulu nih Bu Ajeng, jangan di-mute dulu. Saya mau share dulu apakah tershare atau tidak, ya, sebelum nanti masuk. Ya. Ini ada tampilannya, Bu Ajeng? Sudah, Bapak. Sudah oke okay, ya? Iya. Kalau saya geser, sebentar. Kalau saya geser ke sini, ada nggak? Berubah nggak?
Terpotong sama sebelah, ya? Bapak. Yang tertampil apa sekarang di Bu Ajeng? Kalau saya sekarang tampilin ini. Ini baru halaman pertama, Pak, tapi itu setengah saja. Oh, jadi masih dalam bentuk PPT ya? Ya, ini sudah kelihatan. Oh, oke. Okay. Baik, kalau begitu berarti caranya harus berubah. Oke, okay, baik. Saya ulangi dulu sebentar ya. Sebentar ya, Bu Ajeng. Apa ini, Bu Ewo? Terlihat, Bu Ajeng? Terlihat, Bapak. Baik, kalau begitu. Saya mulai ya, insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Ratri, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Telkom University. Selamat datang, Bu. Hatur nuhun. Lalu kemudian, kepada para kaprodi yang mungkin hadir di sini juga, selamat datang, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Lalu kepada dosen-dosen dari Telkom University dan dari luar Telkom University, selamat datang. Dan juga kepada para panitia yang sudah alhamdulillah menyediakan waktunya untuk menghandle acara ini. Dan kepada semua partisipan yang saya sebutkan namanya, selamat datang, insya Allah mendapatkan tambahan ilmu dari yang saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya membawakan topik yang cukup kompleks sebetulnya. Namun, saya menyampaikan cara yang simple. Itu. Lalu kemudian saya berharap juga teman-teman dan rekan-rekan yang menyaksikan bisa mendapatkan inti dari maksud apa yang mau saya sampaikan hari ini. Nah, topik kali ini saya bawakan integrated reporting. Topik ini sudah ada sejak tahun 2007 bahkan 2006. Ya, cuman mulai ditunjukkan ke publik itu ketika awal-awal 2008, 2009 karena terjadi krisis pada saat itu. Sehingga ini salah satu dampak kenapa bisa lahir integrated reporting. Nah, sebelum kita mulai membahas lebih detail tentang apa itu integrated reporting, nah, saya ingin, ini nggak bisa nampaknya menggeser, sebentar, terjadi masalah, saya tidak tahu kenapa nih, sebentar ya, dulu. Nah, lalu coba saya ulangi lagi. Saya tidak tahu masalahnya di mana. Nah, semoga ini tertampil. Nah, pertama yang harus kita pastikan adalah berbicara tentang integrated reporting pasti tidak jauh urusannya tentang corporate report. Nah, corporate report ini adalah bagian yang penting dalam sebuah institusi bisnis, baik itu profit-oriented maupun non-profit-oriented. Cuman ada fundamental questions yang muncul di sini, what's missing from corporate reports? Nah, ada survei yang dilakukan oleh KPMG, ini menyatakan pertama ada 44% bahwa sampel yang digunakan oleh KPMG menunjukkan do not even look beyond short-term initiative. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam 44% ini tidak berfokus pada konsep sustainability yang dasarnya ada pada triple bottom line. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada sekitar 58%. Alhamdulillah, mereka mampu mengidentifikasi dan juga mampu memapping dan juga mampu mengkategorikan apa sih sebetulnya informasi yang tercantum dan yang seharusnya tercantum dalam sebuah corporate report. Yang terakhir, tentang performance. Namun hanya 17%. 17% ini dikatakan bahwa whether the business is winning or even retaining customer. Nah, masalahnya yang terjadi begini. Ketika kita berbicara tentang perusahaan, terutama tentang performance, pasti yang dipikirkan kita tercetus adalah kinerja keuangan. Basisnya selalu keuangan.
Nah, kalau saya ambil sedikit flashback 2-3 tahun ke belakang di beberapa penelitian, di sana mengatakan bahwa financial report tended previously to be a simple and easy to understand. Untuk apa? Menggambarkan. Menggambarkan, mencerminkan tentang financial keuangan, ya financial data, lalu kemudian financial condition selama satu periode tertentu. Nah, permasalahannya, bisnis ini berubah. Teknologi yang makin berkembang dan juga kompetisi makin hebat memaksa perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan ini, mau nggak mau. Akhirnya, di beberapa negara diminta oleh para stakeholder, termasuk juga pemerintahnya, bahwa financial report harus mampu tidak hanya menekankan dan menggambarkan financial data, tapi juga non-financial data yang tercantum di annual report. Nah, dasar inilah yang menjadi basis paling utama kenapa timbul integrated report. Walaupun kalau kita berbicara tentang integrated report, tidak hanya itu yang menjadi dasar kenapa sih lahir integrated report. Nah, banyak sekali kalau teman-teman dan rekan-rekan menyaksikan, bahkan membaca tentang penelitian-penelitian dari integrated report. Saya ambil secara general. Jadi, ada tiga pilar utama dari beberapa jurnal yang saya temukan bahwa integrated report ini lahir atau eksis karena adanya dampak yang terjadi financial global crisis di 2008. Nah, pada zaman dan waktu tersebut, para peneliti, akademisi, kemudian juga pemerintah dan beberapa praktisi, mereka berargumentasi serta berkomentar katanya bahwa annual report pada saat itu, waktu tersebut, itu tidak mampu meng-cover all beneficial aspects demanded by stakeholders. Permasalahannya adalah tidak semua stakeholder. Nah, ada beberapa memang stakeholders yang pengen dan ingin melihat bahwa gimana sih like financial yang dikait financial. Nah, demand ini tidak tercermin di dalam laporan tahunan pada saat itu. Sehingga yang terjadi, informasi yang tercermin di dalam annual report pada krisis tersebut menjadi miss. Sehingga dampaknya ke publik membuat ini tidak fair. Lalu hal yang paling luar biasa, saya katakan bahwa reporting is at the potential stage to take decision. Nah, kalau berbicara tentang perusahaan, pasti tidak jauh berbicara tentang corporate report. Corporate report ini adalah bagian dan hal yang paling penting dari perusahaan untuk mengambil keputusan, entah itu investasi, maupun keputusan yang non-keuangan sekalipun, CSR atau environmental focus. Nah, sekarang permasalahannya begini. Tidak semua perusahaan menerbitkan si integrated reporting. Terkadang mereka tetap mempertahankan apa yang namanya traditional reporting system. Fundamental questions yang coming up dan muncul kembali di publik, is the current reporting model giving the reflection good or bad of its company? Nah, pertanyaan ini hanya bisa dijawab kalau kita sebagai peneliti, kita sebagai pengguna dari laporan tahunan tersebut memahami bahwa bisa nggak sih satu aspek atau satu konten dari laporan tahunan tersebut terrelasi satu sama lain. Sedangkan yang kita lihat adalah laporan yang berbeda. Laporan keuangan dalam sebuah annual report dan laporan non-keuangan dalam sustainability report. Lalu, where is exactly the connectivity? Kita tidak melihat itu. Lahirlah integrated reporting. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang integrated reporting, ada baiknya sedikit membahas tentang evolution. Jadi, waktu saya kuliah dulu, kita selalu diajarin, dan saya terutama, dari dosen-dosen dan para senior tentang financial report. Jadi, kita ngolotok lah, bahasa Sundanya mah, tentang financial report. Namun beberapa tahun kemudian, yang terjadi adalah non-financial report ini mulai timbul. Ya, management report, compliance, GRC, CSR, environmental, sampai saat ini kita punya yang namanya sustainability report. Nah, punten teman-teman harus bisa membedakan antara sustainability report dengan integrated report. Dan ini bagian yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, yang terakhir, I would say one of the better way. Jadi saya tidak mengatakan integrated sebagai the best way to report of corporate report, tapi integrated report bisa dijadikan salah satu sistem pelaporan dari institusi jenis apapun di setiap akhir periode. Nah,
Buat saya secara personal, so basically financial report itu is a dynamic practice and development process as evolutionary, not revolutionary. Karena apa? Yang namanya perkembangan, lalu kemudian yang namanya juga evolusi, itu terjadi, artinya bisnisnya semakin kompleks. Yang kedua adalah demand. Demand dari mana? Dari para stakeholder-nya. Yang ketiga, yang paling penting, selain demand dan juga complexity, adalah dynamical business. Artinya kompetisi yang semakin tinggi membuat para perusahaan harus melakukan kegiatan adaptasi. Karena apa? Kalau perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang cenderung berubah sampai saat ini, bagaimana mereka bisa sustain in the future? Dan lahirlah integrated reporting. Nah, sekarang let's talk about integrated reporting deeply. Kalau saya diizinkan mengambil definisi atau deskripsi atau arti dari integrated reporting yang saya ambil dari IIRC atau International Integrated Reporting Council, mereka menggunakan bahasa, integrated report is a concise communication. Saya mau highlight kata concise di sini. Concise ini punya makna sinonimitas yang cukup banyak. Tapi saya ambil 2-3. Concise bisa bermakna summary, concise bisa bermakna brief, atau condense. Artinya apa, Pak? Artinya adalah ringkas, singkat, namun padat. Kalau coba kita elaborasikan satu sama lain, berarti harusnya selaras. Kenapa, Pak, selaras? Karena integrated reporting adalah laporan perusahaan yang ringkas, padat, jelas, dan juga singkat tentang bagaimana perusahaan melaporkan strategi, governance, performance, baik itu financial ataupun non-financial, yang tujuannya adalah menciptakan value untuk sustainability future. Ini poin pentingnya. Jika kita berdasar pada ini sih gampang sekali. Wah gampang nih Pak, kan ringkas. Ya, gampang ringkas, lalu kemudian, wah ini mah singkat Pak, nggak perlu repot-repot membuat annual report seperti yang lain. It's not an easy task, to be honest. Ini tidak gampang membuat ini. Yang paling susah adalah saya membuat bagan. Ya, bagan ini saya buat di 2014 ketika saya dulu masih di Jerman. Jadi ini pertama kali waktu itu jurnal tentang integrated reporting saya buat. Nah, sebetulnya bagan ini saya buat tujuannya adalah untuk saya mengerti bagaimana sih menerjemahkan integrated reporting ini. Karena ketika pertama baca, ini apa sih sebetulnya? Susah dimengerti. Namun dari bagian ini, alhamdulillah, diterima di beberapa tempat, jadi dipublish lah bagian ini. Nah, saya memecah ke 1, 2, 3, 4 bagian dari input, proses, output, dan outcomes. Nah, yang paling penting ini pertama adalah input. Input saya sebut sebagai raw materialnya. Nah, pada dasarnya kita hanya butuh dua bagian dari input, financial report dan non-financial report. Non-financial report ini isinya sustainability report, CSR, environmental, dan hal semua yang lain yang terkait dengan non-financial report. Lalu kemudian dua laporan ini dijadikan satu, di-mix, jadilah integrated reporting plus integrated reporting. Jadi, hukum pertama yang harus dilalui untuk perusahaan atau siapapun untuk mengimplementasikan dari integrated reporting, harus dicoba memasukkan semua unsur capital dari integrated reporting. Setelah ini punya, lalu kemudian diproses. This is the hardest part of integrated reporting process. Ini part yang bagi yang paling susah. Kenapa? Tidak semua perusahaan memahami bagaimana bisnis proses dari integrated reporting ini terjadi. Ya, karena apa? Kalau perusahaan tidak memiliki capital yang mencukupi untuk membuat integrated reporting, maka susah mengintegrasikan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini part yang bagi yang paling susah. Lalu yang ketiga adalah output. Outputnya jelas, kita hanya punya one bundle integrated report tanpa ada sustainability, tanpa ada financial report, kita hanya punya satu, ya integrated report tersebut. Lalu outcomes-nya. Outcomes-nya ini memang ditujukan untuk bagaimana sih si input yang tadi di atas itu menciptakan value untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Tujuannya adalah sustainability development. Nah, kalau ini saya lebih detailkan, ini akan muncul kayak begini. Jadi ini diambil dari IIRC, saya ambil untuk mempermudah bahwa
six capital of integrated reporting itu terdiri dari financial, manufactured, lalu kemudian intellectual, human, social, and natural. Pertanyaan mendasar yang selalu ditanyakan ke saya, ke beberapa teman dan juga rekan dari praktisi, Pak Febri, apakah fardu ain hukumnya perusahaan memiliki 6 capital untuk mengimplementasikan integrated reporting? Nope. Kenapa? Karena jenis perusahaan berbeda-beda. Karena cara perusahaan menghasilkan profit berbeda-beda. Karena konteks perusahaan berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Namun, United Council membuat framework yang bisa di-adjust satu sama lain tergantung dari jenis perusahaannya. So, back to the essence of integrated reporting, six capital ini tidak menjadi wajib, tapi biasanya perusahaan mencoba mengadaptasikan apa yang dimiliki kapitalnya. Sebagai contoh, misalnya perusahaan jenis perbankan. Mungkin perbankan tidak memiliki manufactured capital, ya, tapi mereka lebih cenderung banyak ke intelektual ataupun human capital. Nah, itu tidak punya. Lalu apakah tidak boleh perbankan menerbitkan integrated reporting? Tidak juga. Ya, tidak juga. UniCredit Bank di Eropa menerbitkan ini. Ya, lalu di Spanyol pun menerbitkan. Jadi buat saya bukan gara-gara tidak ada kapitalnya, tapi lebih cenderung bisa tidak kapitalnya diintegrasikan dengan yang lain sehingga menciptakan value buat masa depan. Nah, tujuan ini sebetulnya adalah lagi-lagi saya bilang untuk sustainability development. Lalu, baru saya dapat 2-3 hari yang lalu. Jadi ini baru banget saya dapat yang ini. Ternyata sudah lebih dari 100 organization around the world itu sudah mengaplikasikan integrated reporting. It's amazing. Pertama kali saya menulis, itu masih sedikit sekali. Jadi masih tidak terlalu banyak perusahaan yang mengimplementasikan ini. Sekarang sudah lebih 1.500. Lalu ada 2.000 partisipan yang ikut serta dalam network integrated reporting. Including me juga ada di sana. Nah, sekarang saya mau menunjukkan, kalau hanya teori mungkin agak aneh. Sekarang saya mau menunjukkan salah satu perusahaan yang dikatakan one of the best integrated report. Jadi, IIRC itu selalu membuat award tentang integrated reporting award. Jadi, siapa yang bagus, siapa yang menunjang, siapa yang direkomendasikan. Nah, saya ambil yang ini top 10 kalau saya tidak salah. Top 10 atau top 5. Namanya BASF. Ini perusahaan Jerman, bukan berarti saya lama di Jerman, karena memang perusahaan ini internationally worldwide. Jadi, perusahaan ini jenisnya adalah chemical industry company. Dan perusahaan ini letaknya di Ludwigshafen, itu adalah di desa sebetulnya. Pemerintah Jerman itu sudah menekankan yang namanya green accounting. Kenapa? Jadi jangan sampai perusahaan-perusahaan yang memang punya hubungannya dengan sumber daya alam, lalu merusak lingkungan warga, itu nggak boleh ditempatkan di dekat kota. Harus di pelosok. Ya, itu di Jerman. Nah, BASF ini sudah menerbitkan integrated report sudah lama. Ya, lalu sudah lama karena saya tahu karena saya sempat bekerja di sana. Yang di atas ada 3, ya, yang ini, lalu yang kedua sosial, yang ketiga reportnya. Paling kiri ini adalah Umweltbericht. Umwelt itu artinya lingkungan, jadi laporan kinerja lingkungan. Yang di tengah ini adalah social report dan yang paling kanan ini adalah financial report yang digabungkan dalam annual report. Nah, sekarang teman-teman bisa berimajinasi bahwa 3 komponen ini dijadikan 1. Ya, itulah integrated report. Berarti, Pak Febri, kalau misalkan satu jenis report ada 100, maka di integrated report akan menjadi 300. Tidak demikian. Ya, jadi integrated report hanya menekankan kepada apa yang lebih material, itulah yang dilaporkan. Apa yang valuable, itulah yang dilaporkan. Jadi yang tidak imaterial, tidak akan dilaporkan. Nah, saya mau mencoba menampilkan sesuatu dari BASF. Saya stop sharing. Nah, jadi di BASF ini, di tahun, saya lupa, ini laporan 2019. Nah, ini laporan tahunan dari BASF Company di tahun 2019. So, kalau kita melihat secara kasat mata begini, nggak ada yang beda. Dari covernya aja sudah menunjukkan apa yang integrated report, Pak. Ini, it looks normal, jadi nggak ada yang aneh. Cuman kalau kita bergeser 1-2 halaman setelahnya, dia baru nge-state bahwa ini menggunakan integrated report. Di halaman ketiga, dia mulai men-state bahwa ini integrated report.
Dan yang paling luar biasa sebetulnya dia men-state about this report yang sudah menekankan unsur satu, dia harus punya dampak dan mengambil dasar itu dari UN Global Compact Progress. Nah, UN Global Compact Progress ini sebetulnya ada artikel, teman-teman, kalau mau lihat. Ada artikel yang... screen sharing-nya tidak terlihat. Oh, tidak terlihat? Ya. Wah, luar biasa. Sebentar. Ini kelihatan, Bu Aja? Oke, sudah, Pak. Terlihat, baik. Ya. Mangga. Nah, jadi di halaman ketiga ini baru terlihat bahwa sebetulnya BISF menggunakan integrated report. Dan yang paling luar biasa, pertama, dia mengikutsertakan UN Global Compact Progress. Jadi ini report yang isinya tentang climate change, ya perubahan iklim. Dia mengikutsertakan di dalamnya. Lalu yang kedua, ada GRI. Ya, GRI adalah satu institusi yang di Belanda. Lalu kemudian standarnya diikutsertakan dalam pelaporan terintegrasi. Yang tiga, yang paling penting adalah IFRS, Financial Accounting Foundation. Dan yang kedua, yang terakhir, yang keempat, the Local Accounting Standard. So, kesimpulannya adalah integrated reporting tidak mengganggu aturan financial accounting sama sekali. Karena integrated reporting hanya another way of report of the corporate report. That's it. Poinnya di situ. Jadi jangan sampai mengganggu standar accounting yang bentuknya financial. Lalu kemudian, saya mau tunjukkan lagi dari management's report. Yang paling luar biasa dari report ini, karena itulah mungkin IRC, kriteria, juga award, membreakdown dan mengkategorikan dengan baik apa saja non-financial statement-nya. Jadi indikatornya sudah di-breakdown dengan baik. Nah, yang lebih hebat lagi, ini mungkin hanya di dia ya, di BISF. Saya tidak tahu yang di Indonesia, tapi di beberapa negara yang memang international company, saya tidak tahu, cuman poin saya selalu berpikir, mungkin yang namanya terintegrasi itu ketika diklik, misalkan kita mau mencari tahu tentang environmental matters, lalu klik aja, oh ada di halaman 427. Ketika kita klik, langsung jumping to the page 27. Mungkin inilah yang namanya integrasi. Nah, itu salah satu yang menurut saya oke juga, unik. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi satu sama lain. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan, ini value-nya. Yang tadi saya bilang di awal tentang bisnis prosesnya, ya ini. Dan ini bagiannya paling sulit dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan atau mencoba mengimplementasikan integrated report. Permasalahannya adalah sebetulnya bukan di sininya, tapi di inputnya. Kalau inputnya memang tidak memiliki value added buat masa depan, maka susah di sini untuk dibentuk. Susah bukan berarti tidak bisa, ya. Nah, lalu solusinya apa, Pak? Terakhir akan saya katakan nanti bagaimana solusinya, ya. Sekarang saya balik lagi ke slide. Bu Ajeng punten, saya mau menampilkan slide. Sudah muncul atau belum? Muncul. Sudah muncul, Bu Ajeng? Sudah. Ini sudah muncul? Sudah. Ah, okay. Sekarang saya lanjut. Integrated reporting di Indonesia, adakah kemungkinannya? Pertama kali saya membuka dan mencari info tentang ini, amazing. Making me shock, totally. Kenapa? Ternyata ada loh perusahaan Indonesia yang mengimplementasikan integrated reporting. Karena mostly companies in Indonesia implementing integrated report, itu perusahaan asing. Adidas, Mercedes-Benz, BMW, terus kemudian Generali. Ya, perusahaan-perusahaan yang asing tapi ada basisnya di Indonesia. Dan ketika saya 2014 mencari tahu, muncullah ini. Pertamina EP, Exploration and Production. Ini adalah anak perusahaan Pertamina yang basisnya mengerjakan energi. Ya. Nah, yang lebih luar biasa lagi, Pertamina ini menjadi Asia's Best Integrated Reporting 2014. Ya, Pertamina EP. Jadi saya juga baru tahu waktu itu di 2014 ternyata ini menjadi salah satu integrated reporting terbaik di Asia. Artinya apa? Kita harus bangga dengan ternyata di Indonesia ada loh perusahaan yang mengimplementasikan integrated report. Nah, yang pertama yang mau saya sampaikan, Pertamina EP sudah mengimplementasikan si integrated reporting ini semenjak 2012. Ya, dari 2012
13, 14, 15, dan 16. Ternyata sudah lama mengimplementasikan IR ini. Lalu kemudian saya cek di dalamnya, ternyata masing-masing report ini tidak menunjukkan atau tidak sebaik, let's say, kayak BASF. Ya. Nah, alasannya kenapa? Akan saya ungkapkan nanti beberapa slide ke depan. Nah, lalu kemudian, begitu saya cek lagi di tahun 2017, 18, dan 19, ada kejanggalan yang saya temukan. Ya, kenapa? Ternyata mulai dari tahun 2017, 2018, mereka memisahkan kembali laporannya menjadi tidak terintegrasi. Artinya dari 2017, mereka memecah kembali annual report dan sustainability report. Begitu juga di 2018. 2019 saya belum dapat, mungkin masih saya tidak tahu, belum dapat 2019, saya harus cek kembali apakah dia kembali menerapkan integrated reporting atau tetap pada separately corporate report. Permasalahannya begini, integrated reporting ini kan bukan suatu kewajiban di Indonesia untuk diimplementasikan. Jika mau silakan, jika tidak pun tidak ada masalah. OJK pun tidak menjadikan masalah, misalkan perusahaan mau menerbitkan sustainability report atau dalam bentuk integrated report. Karena core-nya tetap sama. Yang penting tujuannya adalah perusahaan melaporkan corporate report-nya dalam satu periode. Itu poinnya. Ya. Nah, kejanggalan ini membuat saya berpikir ya, beberapa hari kemarin sebetulnya, dan saya tambahkan dari yang pernah 2014 saya teliti, itu ada 1, 2, 3 alasan utama sebetulnya kenapa bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara lain pun sulit mengimplementasikan CIR ini. Yang pertama ada legal system, yang kedua ada cultural system, yang ketiga ada social and environmental issue. Nah, tiga ini saya sebut sebagai fondasi utama kenapa sulit mengimplementasikan integrated report. Lalu tiga sumber utama ini saya pecah menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah public acceptance and public expectation atau stakeholders ada di dalamnya. Apakah publik siap menerima ini? Apakah publik tahu tentang ini? Apakah publik memahami tentang ini? Jika iya, maka itu semua bisa mendrive internal change untuk merubah yang tadinya traditional way menjadi integrated way. Kalau bisa, kalau tidak bisa, maka tidak akan mampu mengoperasikan si integrated report. Yang kedua, kompleks regulatory. Saya mengartikan kompleks regulatory ini sebagai sebuah media sebetulnya, bahwa framework-nya memang sudah ada sebetulnya. Cuman yang jadi masalah adalah perusahaan tidak begitu mampu untuk menentukan what's exactly material and what's exactly not. What's exactly valuable, what's exactly not. Ini yang jadi masalah. Bukan proses dalam pengerjaannya, tapi memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, kita laporkan. Nah, ini susah. Lalu solusinya yang pertama adalah kita bisa benchmarking dengan beberapa perusahaan yang pernah mengimplementasikan dan masih mengimplementasikan ini. Karena apa? Kita bisa mengcopy dari mereka. Yang kedua, certified integrated reporting assurance sudah ada. Jadi ini bisa meningkatkan juga pengetahuan dari karyawan dalam perusahaan ataupun dari akuntan publik. Yang ketiga, alasannya juga kenapa sulit diimplementasikan adalah priority. Ini paling sering berapa jurnal sebetulnya. Apa, Pak? Lihat. Jika kita membuka yang laporan keuangan, datanya adalah sudah data keuangan. Ya, jadi fokusnya kita adalah financial data orientation. Maka itu prioritas utama. Dan ingat ya, especially for investor. Yang paling utama adalah untuk investor. Investor itu tidak menilai company's performance based on integrated way. Dia akan lebih menilai terhadap separated way of corporate report. Nah, jadi artinya adalah ada pergeseran atau ada pola pandang yang berbeda di sini dalam melihat suatu report. Salahkah, Pak? Tidak juga. Tidak ada masalah. Cuman kan konteks yang dibicarakan tentang integrated report. Jadi melihatnya pun harus saling terintegrasi. Yang keempat, yang terakhir yaitu unclear and limited guidance. Ini yang sampai hari ini sekalipun saya sulit menerjemahkan setiap framework yang ada di integrated report.
guidance-nya ada, framework-nya ada, principle-nya juga ada. Cuman masalahnya adalah how to apply them in reality. Itu masalah paling utamanya. Ya. Nah, lalu ini informasi buat teman-teman dan rekan-rekan bahwa ternyata saya sudah tahu sudah lama sebetulnya ini. Jadi mau share ke teman-teman bahwa Indonesia sempat didatangi oleh perwakilan International Integrated Reporting Council. Ya. Nah, sempat didatangi waktu itu ke DEPKEU, kalau saya tidak salah ya di DEPKEU, Kementerian Keuangan, yang mengurusi bagian akuntan atau sertifikasi. Di sini masih Pak Langgeng Subur, senior saya, alhamdulillah, jadi tidak terlalu ribet. Nah, lalu kemudian perwakilan IIRC ini datang ke Indonesia, tujuannya saya pikir untuk ngapain? Ternyata tujuannya adalah untuk meminta Indonesia memberikan input terhadap framework yang sampai saat ini digunakan. Ya, jadi waktu tahun 2012, 2013 sampai 2014, framework tersebut masih berupa draft. Nah, beberapa negara ditunjuk sama IIRC untuk memberikan advice bahwa mana yang baik, mana yang butuh revisi. Dan Indonesia terpilih. Ya, terpilih untuk memberikan advice itu. Sebetulnya laporan ini ada 8 atau 10 halaman. Jadi Indonesia memaparkan apa yang harus ditambah, apa yang tidak jelas. Cuman saya menampilkan buktinya bahwa Indonesia ternyata diperhitungkan untuk memberikan advice. Dan yang harus kita banggakan lagi bahwa Indonesia dipertimbangkan. Berarti Indonesia sebetulnya mampu mengimplementasikan ini di dalam corporate report dari masing-masing bisnisnya. Lalu kemudian terakhir dari saya, karena waktu saya begitu pendek, tidak terlalu panjang untuk berpresentasi, integrated report ini adalah dua sisi yang berbeda, tapi dalam satu tempat yang sama, menggabungkan financial report dan non-financial report pada satu tempat yang sama, yang tujuannya adalah untuk sustainability. Ya. Yang kedua, integrated reporting butuh yang namanya adjustment. Kenapa Pak kalau butuh adjustment? Local condition ini membuat segalanya tidak mudah. Ya, seperti di Indonesia. Belum tentu. Kayak tadi ya, Pertamina EP dengan BASF, jenis laporannya sama. Tapi the way they reported on report, on corporate report, itu berbeda. Nah, ini yang menjadi masalah. Lalu kemudian, karena negara-negara yang lain pun memiliki legal system yang berbeda. Takutnya bentrok masalah kepentingan yang lain. Yang terakhir, integrated reporting ini mungkin saat ini masih diminta. Tapi besok-besok mungkin menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan atau dilaporkan oleh jenis institusi apapun di dunia ini. Good. Nah, ini resource yang saya dapatkan. Nah, kalau rekan-rekan pengen tahu misalkan mau kayak apa sih integrated report yang dibilang Pak Febri ini, rekan-rekan bisa ngecek di example.integratedreporting.org. Nah, ini ada jenis contoh-contoh integrated report yang pernah dipublish. Jadi, ini sebetulnya adalah website rekanannya IIRC dengan beberapa partner companies around the world. Saya lupa, kayaknya Indonesia tidak masuk di sini, ya, tapi beberapa partner di sini kebanyakan dari Eropa dan juga Amerika. Jadi, teman-teman dan rekan-rekan bisa mengecek kalau memang berniat untuk mencari tahu tentang integrated reporting, how it looks like, how it's going on, bisa diambil dari sini. Lalu kemudian ini dari buku dan tempat lainnya juga saya ambil sebagai resource untuk seminar hari ini. Good, itu dari saya. Ini informasi dari saya. Kalau memang dibutuhkan, kalau memang mau berdiskusi tentang integrated reporting, ini kontak person saya. Silakan menghubungi saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Saya balikan ke Ibu Ajeng. Mangga Bu Ajeng. Oke, terima kasih Bapak. Penjelasan yang sangat luar biasa. Untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan bisa menuliskan nama pada kolom chat, kemudian bertanya langsung kepada Bapak Febri. Oke, ada Ibu Astri dan... Ini belum tahu Bu Ajeng. Iya. Gimana, Pak? Halo Bu Astri. Ya, mangga Bu Astri. Ya, Bu Astri, mangga langsung berbicara dengan Pak Febri.
Ya. Halo Pak Febri. Halo Bu. Ya. Ya, makasih Pak. Iya. Terima kasih ini insight-nya gitu ya. Walaupun ini kata Pak Febri tadi ternyata ini sudah lama ya, sebenarnya tahun 2006 atau 2007 gitu ya. Tapi buat saya terus terang ini adalah hal baru. Gitu. Jadi terima kasih insight-nya. Mungkin saya yang kurang update gitu untuk informasi seperti ini. Ya tadi seperti yang saya tuliskan di chat, pertanyaan saya apa? Selama ini kan kita secara mainstream namanya sustainability report ya, yang juga sudah mencakup triple bottom aspek juga di situ. Lalu maaf suara saya terdengar? Terdengar Ibu? Oh ya. Putus-putus Ibu Astri. Ya, putus-putus. Tadi terakhir teman saya dengar. Oke, okay, iya. Jadi singkatnya apa perbedaan fundamentalnya sebenarnya antara IR dengan sustainability report? Gitu. Oke. Okay. Yep. Bu Astri, kalau iya, Bu Astri enggak apa-apa kalau mau nanya lagi mangga. Iya, kalau sustainability report. Saya jawab dulu atau ada pertanyaan kedua Bu Astri? Boleh ke pertanyaan berdua, kedua dulu gitu. Soalnya selama ini sustainability report kan dari GRI ya, yang sudah mainstream yang kita ketahui gitu. Apakah IIRC ini ya organisasi lain selain GRI yang kemudian mengeluarkan juga jenis reporting baru gitu selain sustainability report. Gitu Pak Febri, terima kasih Pak. Siap Bu Astri, hatur nuhun pertanyaannya. Ya. Yang pertama, apa sih fundamental difference-nya sebetulnya antara IR dengan SR? Yang paling mendasar sebetulnya kalau SR itu terpisah dari annual report, ya, jadi annual report sendiri, SR sendiri. Jadi kita punya dua laporan setiap tahunnya. Kalau IR, plug jadi satu. Jadi nggak ada lagi SR, nggak ada lagi annual report yang dua-duanya ada di dalamnya. Ya, jadi simpelnya dua komponen laporan ini dijadikan satu, plug. Nah, namanya IR. Jadi itu yang paling membedakan. Jadi laporan tahunannya nggak ada lagi tuh sustainability report, nggak ada lagi tuh financial report. Financial report dan sustainability report ada di dalam IR. Jadi semuanya di dalam di sana. Itu yang pertama Bu Asri, yang paling berbeda. Kalau Bu Asri nanya apakah ada perbedaan di dalamnya Pak? Pada dasarnya perbedaan di dalamnya tidak ada sih Bu. Ya, yang membedakan paling terlihat atau paling dominan adalah yang tidak ada di SR. Itu mengintegrasikan satu aspek ke aspek lain, Bu Astri. Jadi misalkan saya selalu berimajinasi dan berpikir bahwa IR ini adalah cerminan dari konsep of balance scorecard. Ya, balance scorecard kan begitu. Mereka mengambil konsep bahwa katanya financial aspek juga disupport sama non-financial aspek. Begitu juga di integrated yang terjadi di dalam satu periode perusahaan, pasti tidak hanya disupport sama yang financial saja. Non-financial pun ikut serta. Nah, keikutsertaan yang non-financial ini harus bisa terkoneksi dalam financialnya itu, yang dicerminkan di dalam integrated report. Nah, cara taunya gimana, Bu? Cara taunya gimana, Pak? Ribet sebetulnya, Bu, untuk mengetahuinya. Karena kadang-kadang gini, visi perusahaan dengan misi perusahaan, kita menerjemahkannya menjadi lebih detail di dalam integrated report. Cuman, positif yang saya dapatkan dari integrated report, saya jadi tahu, oh ternyata kalau perusahaan punya visi ini, cerminannya ini. Gitu. Jadi dari hulu ke hilir tuh ada. Nah, kalau dari SR dan annual report kan terpisah. Saya sering nyidang mahasiswa, saya bilang, kamu kenapa ngambil datanya dari annual report? Kan GRI biasanya tercerminnya CSR itu dari sustainability report. Oh iya ya Pak ya, alasannya demikian dan segala macam. Nah, ini punya dua unsur yang berbeda. Ya, jadi saya bilang, maka annual report dan sustainability report adalah corporate report yang berbeda yang tidak bisa disatukan ketika memang perusahaan masih menggunakan traditional reporting system. Itu yang pertama Bu Asri. Lalu tadi yang kedua tentang IIRC dengan GRI. IIRC betul, ini adalah institusi atau organisasi yang berbeda dari GRI. Ya, saya lupa jujur headquarternya ini di mana ya IIRC, karena yang saya selalu datang di Eropa.
entah ini ada di UK atau entah ini ada di USA, saya jujur tidak tahu Bu Asri apa namanya kantor utamanya. Cuman ini institusi yang berbeda dari GRI. Nah, Integrated Reporting Council ini kan tidak mengganggu standar dan prinsipal lainnya, baik itu IFRS, baik itu GRI ataupun apa namanya standar-standar akuntansi yang lain. Karena integrated report hanya cara perusahaan melaporkan setiap akun dan setiap aktivitasnya menjadi satu tempat. Jadi tidak mengganggu sama lain, sama sekali dengan yang lain. Ya, jadi kalau berpikir, wah Pak berarti IFRS nggak bisa diimplementasikan loh. Implementasi IFRS itu kan urusannya adalah dilaporkan berdasarkan A, B, atau C. Nah, integrated reporting tetap menerapkan itu. Cuman, angka yang dicerminkan dalam integrated reporting punya makna apa untuk value creation di masa depannya? Begitu, Bu Asri. Semoga jelas terjawab ya, Bu Asri. Mangga, Bu Ajeng. Ya, terima kasih, Pak Febri. Sami-sami, Bu Asri. Terima kasih, Bu Asri. Untuk pertanyaan kedua, ada dari Bapak Kunta. Silakan Bapak Halo, Kunta. Halo, Pak Kunta. Bisa dengar suara saya, Pak? Lagi di jalan nih. Alhamdulillah, Pak Kunta bisa dengar. Sehat, Pak sehat, Kunta? Sehat semua ya. Ya. Saya tertarik dengan pemaparan Pak Febri ini barusan, Pak, ya, tentang integrated reporting yang ini sebenarnya sudah sebuah isu yang dalam kurun waktu sekitar 5 tahun terakhir ini cukup marak, terutama di kalangan praktisi ya. Cuman begini Pak, kalau menurut hemat saya, ada beberapa hal yang perlu kemudian untuk kita bisa ketahui sejauh ini, karena begini, sekarang ini kan kita adopsi laporan keuangan yang untuk finansial keuangan basisnya IFRS sama IAS. Dan itu cukup banyak sekali, halamannya sangat tebal sekali Pak. Jadi kalau kita yang setiap hari berkutat dengan masalah laporan keuangan dari sebuah entitas, itu cukup belenger gitu kalau lihat laporan keuangan dari sebuah entitas, karena mesti harus adopsi sana-sini dari setiap standar. Nah, terkait dengan isu tentang integrated reporting tadi, ini ada satu kekhawatiran bahwa ini nanti akan hanya kemudian menimbulkan penambahan jumlah halaman saja. Sehingga kemudian mengkaburkan hal yang cukup substansial yang terkait dengan masalah pertanggungjawaban dari sebuah entitas terhadap kinerja keuangan mereka. Itu kritik yang pertama tentang integrated laporan. Terus kemudian yang kedua, yang mendesak di Indonesia itu sesungguhnya tentang masalah kepastian tentang undang-undang masalah laporan keuangan, Pak Febri. Yeah. Sampai sejauh ini kan kita masih belum tahu nih ya progresnya, karena ini zamannya Pak Langgeng Subur beberapa tahun yang lalu juga katanya sudah diajukan ke Dewan, tapi sampai dengan saat sekarang hal yang terkait dengan undang-undang tentang laporan keuangan itu juga nggak muncul-muncul gitu loh. Nah ini dampaknya apa? Dampaknya adalah salah satunya adalah bahwa pada saat sebuah entitas ini kemudian menyajikan laporan keuangan, ini kemudian terkesan ada tarik-menarik, ini tanggung jawabnya akuntan atau tanggung jawabnya manajemen gitu. Nah setidaknya dengan adanya sebuah laporan keuangan yang merupakan sesuatu hal yang sangat urgent, hal yang terkait dengan aspek-aspek tersebut itu bisa kemudian dihilangkan sehingga kemudian kepastian hukumnya jadi jelas. Terus kemudian hal yang ketiga Pak, berkaitan dengan unsur tata kelola yang mendesak kalau menurut hemat saya dari kondisi situasi yang ada di Indonesia itu justru tentang masalah bagaimana setiap entitas itu melakukan sebuah mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya fraud. Karena ini masalah yang urgent di Indonesia. Dan ini saya melihat nggak pernah ada, Pak. Padahal Australia itu sudah sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu menerapkan apa yang namanya sebagai fraud control plan.
Dan itu mereka declare di dalam setiap annual report mereka. Di dalam annual report mereka itu mereka declare bagaimana mereka memitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya fraud. Saya di Indonesia nggak pernah lihat itu, gitu loh. Jadi itu mungkin Pak Febri tambahan masukan untuk bahan kajian diskusi lebih lanjut gitu. Terima kasih banyak. Salam ke teman-teman. Sami-sami. Hati-hati Pak Kunta lagi nge-cheer terdengar suara. Yeah. Apa lampunya? Hati-hati Pak Kunta. Iya. Makasih Pak Kunta responnya. Yeah. Okay, benar, saya setuju. Memang pertama urgensi di Indonesia ini sebetulnya butuh-butuh nggak butuh saya melihatnya tentang ini. Nggak usah jauh-jauh integrated reporting deh. Sustainability report aja dulu. Di Indonesia masih ada aja yang memang ternyata. Aturannya sih memang sudah ada dari PUJK yang 2017. Namun tetap pengimplementasiannya tidak optimal ya, padahal itu sudah di state dari 2017, walaupun butuh waktu untuk sosialisasi dan adaptasi. Akhirnya di tahun ini diminta bahwa seluruh yang perusahaan keuangan, perbankan, asuransi, lalu kemudian perusahaan investasi diwajibkan untuk menerbitkan laporan sustainability di tahun ini. Dan katanya juga di tahun depan itu sudah wajib seluruh perusahaan yang listed di BEI untuk menerbitkan sustainability report. Nah, sebelum ke IR, kesini dulu saja. Ini masih luar biasa progresnya. Jadi progresnya memang tidak terlihat bahwa kita seperti memang belum membutuhkan ke arah sana. Setuju dengan Pak Kunta tadi. Beda dengan kayak Jerman, Australia, dengan beberapa negara lain. Mereka memang diminta oleh pemerintahnya dengan adanya undang-undang, dengan adanya aturan, agar para perusahaan tersebut lebih mengedepankan tadi mitigasi risiko, lalu kemudian social care, environmental protection, dan segala macam. Karena beberapa memang institusi lain juga sudah mulai melihat ini terjadi. Itu jangan sampai nanti laporan keuangan yang diproduksi oleh perusahaan hanya menjadi lembaran-lembaran saja, tapi tidak digunakan dengan baik. Dan tadi juga statement oke dari Pak Kunta, banyak banget halaman-halaman, kan saya setuju. Saya setuju hal itu karena di integrated reporting, poinnya adalah mengurangi halamannya sebetulnya. Cuman harus bisa tidak mengurangi esensi terutama pada bagian financial accounting standard-nya. Karena financial accounting standard kita sudah adopsi, IFRS, dari IAS, segala macam, itu luar biasa numpuk. Aturannya selalu berubah-ubah. Di kita juga SAK, PSAK sudah mulai mengadopsi sedikit demi sedikit. Jadi, untuk integrated reporting, saya personally mengatakan kita belum terlalu siap. Dan kita memang masalah siap, belum butuh ke integrated reporting di Indonesia. Karena memang kita masih melihat situasi ini lebih ke arah yang financial. Maka buat saya, Indonesia sebaiknya mengedepankan dulu yang aspek financial ini dengan baik. Ketika berjalan sudah dengan ritme yang baik, maka sustainability-nya dulu harus dikedepankan. Baru ke IR. Karena takutnya nanti ada pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan tertentu, malah menabrakkan kepentingan satu sama lain. Gitu. Hatur nuhun Pak Kunta, hati-hati. Sekali lagi hati-hati di jalan. Mangga Bu Ajeng. Baik, terima kasih Pak Kunta untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Pak Kurnia. Mangga silakan Pak Kurnia. Pak Kurnia. Halo, assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan selalu sehat Pak ya. Alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak. Ini sangat merupakan ilmu baru dan sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Karena yang saya baru tahu atau baru mendengar secara mendalam di pelatihan kali ini. Cuman saya untuk mungkin di daerah saya ini ada sedikit gangguan sinyal, jadi sempat terputus-putus penjelasan Bapak, nah, jadi agak sedikit terganggu nih, gitu kan. Nah, saya menanyakan kembali tadi, mungkin sudah dijelaskan, tapi sempat hilang itunya suaranya. Ini untuk perusahaan yang sudah melaksanakan atau sudah membuat atau melaksanakan integrated reporting, itu mungkin ada indikatornya. Nah, secara orang awam untuk melihat bahwa perusahaan tersebut sudah melaksanakan atau sudah membuat integrated reporting, itu indikatornya apa?
mungkin tadi sempat dijelaskan sama Bapak, cuman agak sedikit ngilang-ngilang sinyalnya. Mohon di refresh lagi, Pak. Terima kasih, Pak Pep. Iya, sami-sami, Pak Kurnia. Iya, tadi juga pas saya bergeser dari presentasi apa Microsoft PowerPoint ke PDF, juga bermasalah. Dan ini pun bermasalah, ini nggak bisa diklik slideshow saya. Jadi tadinya mau nunjukin ke PDF. Tapi nggak bisa, Pak Kurnia. Kayaknya offline aja kita nanti tentuin ya. Siap. Ini nggak bisa nih. Ini barusan saya coba juga, nggak bisa di-stop. Ya sudah lah ya, saya nggak tahu kenapa. Nah, pertama, saya harus bilang dulu begini, sebelum ke laporannya. Perusahaan jenis apapun itu tidak diwajibkan untuk mengimplementasi IR. Jadi sebetulnya ya sunah-sunah saja, tidak masalah. Bahkan small medium enterprises pun belum dalam konteks PT itu boleh mengimplementasikan IR, ya. Nah, lalu kemudian, nah ini berhasil. Hilang sekarang, Pak. Saya bingung nih. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian ketika perusahaan memang berencana dan sudah memikirkan untuk mengimplementasikan ini, maka perusahaan harus bisa mengkategorikan dulu, Pak, sebetulnya. Ya, mengkategorikan semua kapital yang dimiliki. Kalau segala input raw materialnya apapun itu yang dibutuhkan berdasarkan guidance dari IR, kemudian framework dari IR, maka mencoba mengimplementasikan. Tapi masalahnya, Pak, adalah harganya mahal. Untuk mengimplementasikan ini. Loh kok, Pak, ada mahal ya harganya? Tidak semua akuntan memahami ini. Gitu, ya. Itu yang jadi masalah. Dan kalau Bapak lihat di IR, itu Bapak tidak seperti melihat laporan perusahaan. Tapi Bapak melihat seperti laporan perusahaan yang didesain khusus sama arsitek terkenal. Karena apa? Colorful. Ya, untuk sebetulnya motivasinya adalah agar para pembaca itu senang membacanya. Itu yang pertama ya, Pak. Lalu kemudian, saya nggak bisa tampilin. Ini saya nggak tahu kenapa. Nah, indikatornya apa aja sih, Pak, sebetulnya? Untuk tadi itu saya tunjukkan contohnya BASF. Dia sudah men-state ini adalah laporan integrated. Nah, kalau di laporan yang saya ambil contoh lagi di Pertamina AP, di halaman paling depannya, dia sudah ada bertuliskan laporan tahunan terintegrasi. Jadi dari depan pun sudah bisa diindikasi bahwa, oh, ini pasti integrated reporting. Nah, yang susah nanti mengestimasi bahwa ini tuh integrated atau bukan ya, ada atau tidak bisnis proses yang tadi saya tampilkan ya di slide. Kalau ternyata ada, diindikasikan itu adalah integrated report. Ya. Nah, lalu yang terakhir yang paling saya juga tekankan adalah di paling akhir setiap integrated report yang dibuat oleh perusahaan itu dia selalu menyisipkan yang namanya non-financial statement indicator. Nah, kalau dia menyebutkan non-financial statement indicator based on integrated reporting relevan, maka itu integrated reporting, Pak. Gitu. Nah, kebanyakan yang di Indonesia, yang non-financial statement-nya ini based on GRI, ya, Global Reporting Index. Jadi tidak bisa kita kategorikan sebagai integrated report. Tapi GRI boleh masuk ke dalam integrated report. Gitu. Gitu, Pak Kurnia. Baik, terima kasih Pak Pep. Mungkin ke depan kita bisa lebih diskusi lebih dalam lagi, Pak. Sesuatu yang menarik, saya sangat menikmati sekarang. Semoga. Betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Kurnia. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Dudi. Mangga Pak Dudi, silakan. Assalamualaikum, Pak Febrial. Waalaikumsalam, Pak Dudi. Kumaha damang. Sehat, alhamdulillah. Lihat Pak Febrial juga sehat. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Hai. Untuk integrated financial reporting, ya. Ini saya mau tanya pendapat Bapak aja ya. Minta pendapat, Pak. Iya, Pak. Kalau ini diterapkan, ya, ini akan menyulitkan. Saya nggak akan bilang aneh. Kami lah. Yang kreatif accounting-nya harus jalan nih. Karena ini ujungnya kan matriks setiap kebijakan itu harus nyambung kan? Tidak bisa lepas. Exactly. Gitu loh. Nah, yeah. Nah sekarang
kalau ini mempersulit kami yang kreatif accounting-nya harus jalan, buat apa digunakan? Jadi kembali ke motif. Makanya di Indonesia akan sulit. Betul. Ya kan? Apalagi betul, dari riset yang terbaru, betul, ini riset saya yang terbaru, menemukan bahwa apabila tadi terkait dengan kepemilikan yang mayoritas, lalu terkait dengan penunjukan manajer atau otoritas di perusahaan yang menjalankan perusahaan, lalu terkait dengan kebijakan yang diambil, tentunya ini tidak menguntungkan bagi kami apabila harus menerapkan report ini. Itu betul tidak, Pak? Nuhun. Baik, Pak. Mantap. Sami-sami, Pak. Mantap pertanyaan nih, Pak. Saya pun secara personal sebetulnya untuk Indonesia skupnya kita tidak bisa sih, Pak, untuk Indonesia. Makanya tadi alasan saya salah satu problem adalah legal system. Birokrasinya tidak memungkinkan untuk itu. Sangat tidak memungkinkan. Jadi kalau ada perusahaan yang mengimplementasikan ini dengan baik sampai hari ini dan tahun 2019, top. Berarti bisa melawan birokrasinya. Tapi, Pak, harus diketahui kalau memang ternyata stakeholder pressure-nya kencang, terutama dari investor untuk mengganti ini, why not sebetulnya? Ya, karena kan jenis perusahaan berbeda-beda birokrasinya. Cuman mostly, mungkin saya bisa katakan 70-80%, wow, I would say not, Pak. Kita tidak akan bisa, Pak. Kita tidak akan bisa. Nah, berbeda urusannya dengan Jerman. Makanya tadi saya pakai benchmarking-nya Jerman. Jerman begitu open. Salah satu contohnya, dalam setiap pengambilan keputusan, Jerman itu selalu, saya nggak tahu, ilustrasi saya terbaca nggak ya. Jadi, kalau ada di hall, suatu tempat, ya, di atasnya nih ada wartawan, segala macam. Jadi, mereka melihat bahwa ini kita mengambil keputusan. Dan yang di atasnya ini adalah para stakeholder-nya. Nah, itu masih memungkinkan untuk melakukan transparansi atau implementasi transparansinya. Sehingga accountability dan integrity-nya jalan. Itu oke, that's fine. Kalau Jerman, saya nggak usah pertanyakan lagi. Kalau Indonesia, no, Pak. Singkat saya jawabannya, no. Karena tidak akan bisa. Dan sebetulnya hal menarik yang diteliti adalah bisa nggak sih kalau perusahaan menggunakan integrated reporting, apakah terdeteksi fraud-nya? Tadi yang pertanyaan Pak Kunta tuh. Nah, apakah ketika pakai integrated reporting, fraud-nya bisa diminimize atau malah makin tinggi? Atau malah tidak terlihat, Pak? Invisible jadinya. Ini yang bahaya, kan? Gara-gara integrated. Satu sama lain harus relasi. Nah, kayaknya nanti kita mau harus begini nih, Pak. Gitu, Pak Dudi. Kayaknya harus ngopi-ngopi ketemu kita nih, ya. Ada Pak Kunta, ada Pak Febria, ada Pak Kurnia, ya. Siap. Oke deh. Terima kasih loh Pak Febrial, menarik sekali. Sami-sami Pak Dudi. Baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya. Untuk sesi selanjutnya, sesi foto bersama. Baik, kami Ajeng, persilahkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera. Aktifkan kamera. Wah, alhamdulillah 151. Iya. Ya. Enggak mau kita dokumentasikan. Ada 5 jendela. Ya. Oke. Untuk part pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk part berikutnya, 1, 2, 3. Baik, untuk part berikutnya, 1, 2, 3. Baik, untuk part berikutnya, 1, 2, 3. Ya, untuk part berikutnya, 1, 2, 3. Ya, untuk part terakhir, 1, 2, 3. Ya, mangga Bu Ajeng. Terima kasih. Berikut seminar pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Pak Febri. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Febri telah bersedia memberikan banyak ilmu kepada kami. Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta untuk partisipasi dan kehadirannya.
berakhir sudah sesi 2 seminar online hari ini. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi feedback agar mendapatkan materi dan sertifikat yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Untuk seminar online kegiatan berikutnya bisa diakses atau dicek Instagram kami di SEB Telkom University. Terima kasih untuk perhatian dari seluruh peserta, terutama kepada Bapak Febri. Terima kasih Pak Febri telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Sami-sami, Bu Ajeng. Saya akhiri seminar sesi kedua ini. Sampai bertemu di seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Panitia juga terima kasih. Terima kasih Pak Febri, Bu Ajeng, Bu Ratri. Ini udah, ya. Bu Faya udah selesai nih. Udah, Pak. Nggak ada acara foto-foto dulu nih? Udah. Telat. Aduh. Oh, ibu. Kira-kira ada sesi lain lagi gitu loh, offline. Ternuhun ya, terima kasih banyak Pak Febri, keren banget materinya. Sami-sami. Aku ada pertanyaan tapi nanti aja ya Pak Febri. Iya Bu, oke Bu, boleh Bu, okay. Di kampus. Ya. Nuhun ya. Nuhun, Assalamualaikum semuanya, hatur nuhun. Bye-bye. Terima kasih semua.